Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi tahirin, wa ashabil muhtadin, wa tabi'ina lahum bihsan ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, wabil khusus kepada guru kita Kiai Mufti Ahmad Nasihin, mata'an Allah bituli hayatih, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada Ustaz Ja'far dan segenap para asatidz yang lainnya, mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur perkumpulan kita di malam hari ini murni anugerah Allah. Ini murni taufik dari Allah. Kalau seandainya orang punya kehendak, orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, namun kalau sudah tidak ditakdirkan Allah, tidak akan bisa melaksanakannya. Ada orang berusaha, saya ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, ingin berkumpul di tempat yang baik, ingin membaca salawat kepada Rasulullah, ingin melakukan banyak hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Namun maaf, seribu maaf hadirin, kalau belum datang hidayah dan taufik dari Allah, enggak bakal terlaksana. Seseorang hanya punya keinginan ingin melakukan ini dan itu, maka ketahuilah, kita bisa berkumpul di tempat ini, yang menggerakkan kaki kita Allah, yang membuat hati kita cenderung ke tempat ini adalah Allah, yang membuat kita nyaman di tempat ini juga Allah. Kalau Allah sudah menganugerahkan kita banyak hal, menggerakkan kaki kita, memudahkan kita duduk di tempat ini, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ketahuilah ini tanda kalau Allah pengen kebaikan buat kita. Insya Allah kita enggak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Sebab dinyatakan oleh ulama, illam turid naila ma arju ma alhamani talaba ya rab, kalau engkau tidak menginginkan saya mendapatkan gobulud doa, maka tidak mungkin kau gerakkan hatiku untuk memohon kepadamu. Artinya kalau seseorang memohon, meminta kepada Allah, itu tanda kalau Allah pengen nerima dia. Kita kumpul di tempat ini hadirin, tanda Allah pengen memberikan kebaikan buat kita. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqqihu fid-din." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, maka itu hamba tidak langsung diberikan anugerah begitu saja hadirin, tapi dijadikan itu hamba biar paham akan agamanya, biar mengenal daripada syariat agamanya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita kalau menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari rasa cinta sama Nabi Muhammad, rasanya hambar hadirin. Salat tanpa dasar rasa cinta hambar. Melakukan ibadah apapun tanpa dasar cinta hambar. Tapi lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi. Mereka melakukan aktivitas ibadah karena didasari cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga ayol ahbab, mereka kalau melakukan ibadah itu merasa nikmat, lezat, merasakan asik dalam ibadahnya. Kenapa? Sebab didasari, didorong dengan rasa cinta hadirin. Kita Pak, Bu, contoh-contoh. Kalau ada orang masuk ke rumah satu orang yang cuman sekedar dikenal, cuman masuk biasa. Tapi beda kalau kekasihnya tinggal di rumah itu ya. Begitu masuk ke rumah itu beda rasanya. Berbunga-bunga. Padahal sama, orang masuk ke situ bukan dia seorang hadirin. Beberapa orang, cuman ada satu orang masuk ke rumah tersebut karena ada kekasihnya di dalam. Beda rasanya. Kenapa? Sebab disinilah artinya hadirin peran mahabbah, peran cinta dalam melakukan aktivitas ibadah. Makanya lihat para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka hadirin melakukan banyak aktivitas ibadah.
melakukan banyak amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti di akhirat yang dipikirin hadirin, gimana caranya tinggal satu surga sama Rasulullah. Kalau masuk surga doang tapi enggak bersama Rasulullah, enggak nikmat rasanya. Itu lihat para sahabat-sahabat Rasulullah, banyak di antara mereka sampai jatuh sakit hadirin. Kenapa? Kepikiran, nanti kalau di akhirat saya bisa kumpul lagi enggak sama Nabi Muhammad? Bisa mandang wajah Rasulullah lagi apa tidak? Bisa mendengarkan nasihat Nabi lagi atau tidak? Ini yang dipikirkan sahabat hadirin. Kenapa? Sebab dia merasakan cinta. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam qasidahnya, fi jannatin ma sahagani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Itu sorga yang begitu indah, yang dinyatakan di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kenikmatan sorga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Kenikmatan yang enggak pernah dipandang oleh mata manusia manapun. Kenikmatan yang enggak pernah terdengar oleh telinga manapun. Bahkan kenikmatan yang enggak bisa dihayalkan oleh siapapun. Kalau kita menghayalkan suatu kenikmatan hadirin, membayangkan pemandangan yang indah, bahkan yang tidak ada di dunia ini, maka ketahuilah kenikmatan surga lebih dari apa yang kau bayangkan. Tapi para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, beliau mengatakan sorga itu yang indahnya begitu luar biasa, keindahan ini dan itu, terus terang enggak buat saya rindu masuk ke dalamnya. Yang pengen membuat saya masuk ke sorga apa? Bukan karena indahan bangunannya, tapi karena kekasihku Nabi Muhammad ada di dalamnya. Ini yang dicari hadirin. Dan tidak mungkin bisa dekat dengan Rasulullah melainkan tadi sebagaimana tadi Ustaz Mufti bilang kepada kita, perbanyak sholawat, perbanyak mengingat Nabi, lakukan semua amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita sudah mengamalkan ini semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka enggak usah khawatir Nabi yang bakal dekat sama kita nanti di akhirat. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika menjelaskan kepada jamaahnya, menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah, sifat Nabi Muhammad, perhatian Rasulullah, kemudian Al-Habib Ali Habsyi pun berubah pembahasan menjadi pembahasan tentang hari kiamat, tentang yaumul mahsyar, hari yang menakutkan, tentang azabun nar, tentang siksa daripada nanti di akhirat kelak. Semua orang menangis Pak yang hadir, takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah. Tiba-tiba satu orang badui di akhir majelis berdiri berteriak di tengah Habib Ali Habsyi lagi ceramah. Dia bilang, ya Habib, interupsi dulu sebentar, jangan lanjutkan lu ceramahnya. Habib Ali Habsyi nengok kepada orang ini, gel marhaba, ada apa? Saya mau tanya Habib, tuh orang yang tadi di majelis pertama kau sebutkan, yaitu Nabi Muhammad, orang yang baik, orang yang perhatian, orang yang luar biasa, peduli kepada umat. Saya mau tanya ya Habib. Dia bilang, apa yang ingin kau tanyakan? Itu kira-kira tuh Nabi Muhammad di Padang Mahsyar ada apa enggak? Ikut kumpul enggak di Padang Mahsyar? Kata Habib Ali Habsyi, betul, dia bakal ada di Padang Mahsyar. Maka orang ini dengan santainya hadirin nengok kepada jamaah yang lagi pada nangis, hei jamaah, kenapa pada takut? Kenapa pada menangis? Kenapa? Itu Nabi Muhammad bakal ada sama kita nanti di akhirat. Kalau Rasulullah sudah sama kita, apa yang kita khawatirkan hadirin? Siksa Allah, azab Allah. Ingatlah ayuhal ahbab, Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wala sawfa yu'tika rabb wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Allah bakal memberikan kepada engkau kenikmatan yang pasti kau ridha ya Rasulullah. Ridha artinya apa? Tidak ada satupun umatnya Nabi yang bakal disiksa dalam api neraka Allah. Cuma yang mau masuk surga. Nabi bilang dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk sorga kecuali orang yang tidak mau masuk sorga. Sampai para sahabat bingung, waman ya abah ya Rasulullah, apakah ada umatmu enggak mau masuk sorga ya Nabi? Kok sorga ditolak? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat padaku, mengikuti ajaranku, patuh dengan peraturan yang dibuat olehku dalam syariat Islam, maka ini orang bakal masuk sorga. Waman asani, tapi orang yang bermaksiat melanggar ajakanku, tidak peduli dengan sunnahku, tidak mengikuti ajaranku, ini orang yang enggak mau masuk sorga.
makanya saya yakin nih hadirin, ini yang hadir semua insya Allah wajah-wajah penghuni surga di akhirat. Kenapa? Sebab kita kumpul pengen tahu apa yang diajarkan Rasulullah. Kita pengen tahu apa yang disyariat dalam Islam. Makanya guru-guru hadirin, para asatiz, para kiai, para habaib, para alim ulama senantiasa menceritakan kepada kita tentang apa yang diwajibkan di dalam agama Islam, apa yang diajarkan di dalam syariat Nabi. Kenapa? Sebab kita pengen semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, Nabi Muhammad punya misi. Apa misi Rasulullah? Misinya Nabi adalah memasukkan semua umatnya ke dalam surga. Ini misi Nabi. Nabi Muhammad jujur, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad enggak ridho, tidak senang kalau ada satu umatnya masuk ke dalam api neraka. Walaupun itu jaraknya jauh Pak Bo, udah 14 abad dari Rasulullah. Walaupun mungkin kita enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kalau ada umatnya Nabi masuk neraka, Nabi enggak ridho. Makanya lihat apa yang dilakukan Rasulullah kepada ibundanya Alqamah. Ketika Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu arda sahabiyul jalil dalam keadaan sakaratul maut, maka ditelegginkan oleh sahabat-sahabat Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biar akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah sesuai yang disabdakan Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah pernah bersabda, man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun duduk mentalginkan kalimat la ilaha illallah. Tapi anehnya sahabat Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Tapi kalau ditanya yang lain bisa menjawab. Ditanya gimana keadaanmu ya Alqamah, dia bilang sakit, susah rasanya. Saya ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bisa hadir. Sampai para sahabat ngadu kepada Rasulullah. Waktu diadukan kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah yang ditanya sama Nabi, apakah Alqamah punya orang tua? Dia bilang ada ya Rasulullah. Ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada. Ibunya sudah tua renta, tinggal di luar kota Madinah. Kata Rasulullah, bagaimana hubungan dia dengan ibunya? Dia bilang ya Rasulullah, setahu kami Alqamah ini waktu sebelum menikah dekat dengan ibunya, dia ngurus ibunya sampai dia menikah. Begitu dia menikah, ya mungkin karena sibuk dengan istri dan keluarga lupa dengan ibunya, jarang-jarang hadirin. Kata Rasulullah, kalau begitu ya Bilal, berangkat temui ibunya Alqamah, tolong sampaikan kepada dia Rasulullah kirim salam, dan bilang sama dia kalau Alqamah punya salah tolong dimaafkan. Berangkat Sayyidina Bilal bin Rabah, waktu berjumpa dengan ibunda Alqamah, rumah yang gubuk hadirin di luar kota Madinah Al Munawwarah, disampaikan pesan Nabi Muhammad, maka ibunda Alqamah pun mengatakan, ya Bilal, engkau tidak tahu perasaan saya. Sini Alqamah begitu sudah menikah sibuk dengan istrinya lupa dengan saya. Wajar hadirin, yang namanya orang tua atau seorang ibu itu cemburu dengan anaknya. Artinya dulu dekat sama saya, begitu dia menikah saya enggak ditegur atau lupa negor saya. Maka kata ibunda Alqamah, saya enggak bakal maafkan Alqamah. Pulang nih sahabat Bilal kepada Rasulullah menyampaikan kabar. Nabi dengar kayak begitu hadirin, gusar Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi khawatir akan keadaan umat, khawatir akan keadaan para sahabat. Allah sudah gambarkan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Nabi ini bapak ibu sekalian, kalau seandainya umatnya kena masalah, umatnya kena musibah, itu yang mikirin kita Rasulullah. Mungkin kita kadang lupa punya problem, punya masalah, ingat cuma 1 jam dari 24 jam, cuma sejam kita ingat, tapi Rasulullah siang malam mikirin kita hadirin. Sampai setelah Nabi wafat pun tiap hari mikirin kita nih sebagai umatnya. Maka hadirin, kata Rasulullah bilang kepada ibunda Alqamah, Nabi Muhammad mau ketemu langsung. Kalau memang perlu Nabi Muhammad berangkat ke rumah ibunda Alqamah, Nabi berangkat sekarang. Tapi kalau enggak, ibunda Alqamah biar ketemuan di Madinah. Berangkat lagi Bilal. Maka ibunda Alqamah bilang, ya Bilal, tidak layak seorang Rasul
utusan Allah keluar dari Madinah cuma untuk menjumpai wanita tua seperti saya. Biar saya yang datang kepada Nabi Muhammad. Maka datang nih Ibunda Al-Qamah. Itu diriwayatkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ibunda Al-Qamah sudah tua renta. Sudah bungkuk badannya sehingga kalau jalan seperti orang ruku hadirin. Dekatnya Bilal bin Rabah menghantarkan Ibunda Al-Qamah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Waktu duduk di depan Rasulullah, Nabi langsung katakan, ya Ibunda Al-Qamah, ini putramu Al-Qamah, darah dagingmu, tolong maafkan kalau dia punya salah, sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka Ibunda Al-Qamah mengatakan, ya Rasulullah, jujur, saya tidak bisa memaafkan putraku Al-Qamah. Jujur, ya Rasulullah, saya tidak sudi melihat Al-Qamah, biar dia tahu rasa ketika menyakiti hati orang tua, begini akibatnya. Maka Rasul pun berkata, ya Ibunda Al-Qamah, kalau kau biarkan anakmu seperti ini, meninggal dalam keadaan sul khatimah, maka dia bakal disiksa dan diazab dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ibu mengatakan, ya, saya tidak peduli. Kenapa sang ibu belum tahu keadaan api neraka? Bang, saya tidak peduli ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau tidak peduli wahai ibu, saya peduli akan keadaan umatku, kata Rasulullah. Maka lebih baik putramu saya bakar di dunia untuk menebus api nanti di akhirat. Kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar, letakkan di samping badan Al-Qamah. Sang ibu mulai bingung melihat Rasulullah serius hadirin. Sahabat udah nyari kayu bakar ditumpuk di samping Al-Qamah. Timbul sifat atifiyah sang ibu. Sifat kasih sayang keibuannya pun muncul. Ya Rasulullah, engkau benar ingin membakar putraku ya Rasulullah. Kata Nabi, daripada nanti disiksa di neraka, saya tebus di sini. Dibilang, ya Rasulullah, orang tua mana yang sanggup melihat anaknya dibakar hidup-hidup ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau engkau tidak sanggup, terus terang saya enggak sanggup melihat umatku diazab dalam api neraka Allah. Maafkan dia, saya urungkan niat saya. Dibilang, ya Rasulullah, baik kalau begitu saya maafkan Al-Qamah. Dimaafkan Al-Qamah hadirin, langsung bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Asyahid di sini hadirin yang perlu kita garis bawahi, lihat perhatian Rasulullah. Walaupun kita bukan dari mungkin ada sahabat Nabi Al-Qamah, bukan darah dagingnya Rasulullah, bukan putranya Rasulullah, sahabat yang mana hadirin itu diperhatikan sama Rasulullah. Dan kita juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan dianggap yang ingat sama Nabi cuma kita, kita ingat Rasulullah. Lah, justru sebaliknya, Nabi Muhammad lebih ingat kepada kita dibandingkan kita ingat pada Rasulullah. Tadi kita disebutkan, mau baca salawat 100 kali aja susahnya bukan main. Oke, Mufti udah bilang, kalau bisa paling enggak 10 menit pagi, 10 menit sore hari, itu biar dapat 1000 salawat. Terus terang, masih banyak yang ninggalin kayak begini. Artinya kita bisa dapat sholawat 300 kali aja hadirin, itu udah luar biasa. Tapi tahu gak, Rasulullah ingat kita nih tiap saat, terus non-stop diingat terus umatnya. Yang dicari oleh Rasulullah kita, ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, beliau sekali waktu hadirin, waktu terbangun mendapatkan Rasulullah lagi sujud. Maka dilihat Rasulullah lagi sujud, terucap, terdengar bacaan doanya Nabi ketika sujud. Apa doanya Nabi? Nabi berdoa, Allahummaghfirli Aisyah, Allahummarhamli Aisyah, Allahummarfa' darajah Aisyah. Ya Allah ampunin Aisyah, ya Allah kasih rahmat buat Aisyah, ya Allah angkat derajatnya Aisyah, ya Allah muliakan Siti Aisyah. Terus doa buat Siti Aisyah, dan ini bukan sekedar doa hadirin. Nabi berdoa sambil menangis, meminta, memohon dengan sangat pada Allah. Kalau kita mungkin cuma doa, ya Allah kasih rahmat buat bulan, cuman hati kita seperti Ustaz Mufti bilang tadi, mulut doa macam-macam, cuman hati sibuk dengan kambing-kambing ya, sibuk dengan urusan kita. Tapi Rasulullah sujud berdoa dengan sangat sambil menangis mendoakan Siti Aisyah. Siti Aisyah dengar doa ini hadirin, bahagia, senang, sampai tersenyum Siti Aisyah mendengarkan doanya Rasulullah. Begitu Nabi selepas sholat salam melihat Siti Aisyah memandang Rasulullah sambil senyum. Nabi paham, berarti Siti Aisyah dengar doanya Nabi tadi. Ditanya, engkau bahagia ya Aisyah? Dijawab oleh Siti Aisyah, okay, fala asur ya Rasulullah, gimana enggak bahagia ya Nabi? Engkau mendoakan saya seperti itu barusan.
Maka Nabi katakan, ya Aisyah, tahukah engkau doa seperti itu bukan hanya khusus untukmu, tapi aku doakan semua umatku seperti ini tiap malam nih, kata Rasulullah. Ini kita semua nih, tiap hari doain, ya Allah ampunin umatku, ya Allah muliakan umatku, tiap saat, tiap saat hadir. Sampai Nabi pernah nyatakan dalam hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik buat kalian, wafatku pun juga baik buat kalian, kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hidupmu baik buat kami, betul. Kalau kami punya masalah, kami bakal merujuk padamu, kami akan datang kepadamu. Tapi kalau kau sudah wafat, ya Nabi, bagaimana bisa baik buat kita? Maka Nabi pun menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum satu'rad alayya fi qabri, in wajadtu khairan hamidullah, in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahullah. Dikatakan, hai umatku, hai sahabatku, terus terang amal perbuatan kalian seperti kumpulnya kita ini malam hadirin, ini semua perkumpulan yang hadir, nama kita hadirin bakal disebutkan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Siapa kita? Kita bukan orang yang banyak ibadah, kita bukan orang yang rajin taat, kita gak pernah salat setiap malam 1000 rakaat hadirin. Tapi subhanallah, walaupun kita punya salah, punya dosa, berkat kumpul di majelis seperti ini, berkat kumpul di majelis Maulid Arba'in, nama kita hadirin hadirat dilaporkan pada Nabi, ya Rasulullah, umatmu yang namanya Fulan bin Fulan lagi duduk berzikir pada Allah, lagi baca solawat kepada Nabi Muhammad, lagi melakukan kebaikan ini kebaikan itu, ya Rasulullah. Nabi katakan, in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku dapatkan umatku melakukan kebaikan, aku memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah, kalau aku dapatkan umatku melakukan sesuatu yang tidak baik, lihat hadirin kasih sayangnya Nabi kepada kita ini Pak, sampai enggak mau menisbahkan maksiat pada umat, tidak mau menisbahkan keburukan pada umat. Nabi tidak katakan kalau umatku bermaksiat, enggak. Tapi Nabi katakan kalau umatku tidak melakukan kebaikan, arti karena saking sayang sampai enggak tega menisbahkan keburukan buat umatnya hadirin. Kalau umatku melakukan hal yang tidak baik, maka saya yang akan memohon ampun kepada Allah untuk dia. Mungkin kita lupa baca istighfar, mungkin kita lupa bertaubat, tapi Nabi Muhammad tiap saat hadirin yang dipikirkan nih kita, umatnya semuanya. Dan tahukah kita hadirin, nanti di akhirat yang pertama kali dicari sama Nabi kita, umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ketika para sahabat, para umat meminta syafaat kepada para nabi dan rasul, semua mengatakan, pikirkan diri sendiri, kami pun belum tentu selamat. Maka Nabi Muhammad yang mengatakan, analah saya yang bakal memberikan kalian syafaat. Nabi sujud di bawah arsy Allah, memuji, memohon kepada Allah, sampai terdengar seruan dari Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusfa', ya Muhammad angkat kepalamu, kata Allah, pinta padaku, aku kabulkan, berikan syafaat pada siapapun, aku terima, kata Rasulullah. Maka Nabi waktu mendapatkan izin ini hadirin hadirat, Nabi memandang semua manusia yang berkumpul itu, yang pertama kali cari, kata Rasulullah, umatku, kemari umatku. Saking sayangnya Nabi kepada umat hadirin, yang diingat cuma umat, bukan cuma keluarga, bukan cuma orang dekat, bukan cuma sahabat, tapi kita semua umatnya Nabi tanpa terkecuali bakal dicari oleh Nabi Muhammad. Maka beruntung orang yang gemar baca salawat. Tadi Kiai Mufti dia bilang, yang baca salawat 1000 kali hadirin, nanti pundaknya bakal berdampingan dengan pundaknya Nabi Muhammad. Kira-kira kalau sudah berdampingan, apakah kita bakal celaka di hadapan Allah? Yang jauh saja dicari, apalagi yang udah dekat hadirin. Dan ketahuilah, nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, setiap orang berusaha bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Enggak ada orang mau ngejauh dari Rasulullah. Bahkan yang enggak pernah hadir maulid, yang enggak mau baca salawat, ntar di akhirat harapan bisa dekat sama Nabi, gimana caranya? Yang dipikirin bisa dekat dengan Rasulullah. Maka ketahuilah, orang yang gemar baca salawat, insya Allah termasuk orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Jangankan kita bapak ibu sekalian,
para nabi dan para rasul, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Allah Isa, semuanya berharap bisa dekat sama nabi. Dan nabi yang katakan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adam, wa man dunahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah wala fakhar. Nabi katakan Nabi Adam beserta para nabi dan rasul lainnya nanti di akhirat bakal berada di bawah panji benderaku, kata Rasulullah. Dan aku enggak sombong. Nabi Adam punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Isa punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Hud punya umat. Semua anbiya punya umat hadir. Tapi semuanya pengen berdiri di bawah panjinya Rasulullah. Pengen berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung, beruntung hadir. Ini nikmat perlu kita jaga. Kita jaga. In kunta fi ni'matin far'aha. Kita dapat hidayah taufik ini nikmat. Hal ini perlu dijaga hadirin. Maulid Arba'in, hadza nikmat. Yang mungkin hal ini adalah sesuatu yang baru, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu di Medan belum ada hadirin. Tapi sekarang dibentuk nih alhamdulillah Maulid Arba'in. Kemudian juga tadi daripada forum silaturahmi masjid dan musala dibentuk hadirin, hadza nikmat. Jadi segala macam kebaikan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Pak, Bu, kita kalau pengen melakukan kebaikan sendiri kayaknya sulit, banyak halangannya. Pengen enak kalau pengen melakukan kebaikan itu bareng-bareng kayak begini. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ta'awun dalam kebaikan, ta'awun dalam ketakwaan pada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bukan saling bantu untuk melakukan maksiat, tapi saling bantulah dalam melakukan kebaikan seperti ini nih. Terus terang hadirin, kita kalau melakukan sesuatu bareng-bareng bukan cuma nyaman dan ringan, tapi kualitas pahalanya juga bertambah. Saya mau kasih contoh hadirin. Salat sendiri sama salat berjamaah, Pak. Yang dilakukan sama, gerakannya sama. Bukan kalau orang salat berjamaah, salat Isya jadi 10 rakaat gitu, enggak. Sama 4 rakaat kayak orang salat sendiri. Yang dibaca dalam salat berjamaah sama salat sendiri sama Fatihah tiap rakaat. Surah dibaca sama hadirin. Mungkin kalau orang salat sendiri bisa mau panjang sepanjang-panjangnya boleh. Tapi subhanallah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa salat berjamaah lebih afdal dan lebih mulia dibandingkan salat sendiri? Dinyatakan dalam hadis, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Tafdul min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendiri 27 kali lipat, kata Rasulullah. Berjamaah pahala makin besar. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti contoh Bapak Ibu sekalian, seperti sholat tasbih. Sholat tasbih itu hadirin sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sebab Rasulullah riwayat kepada pamannya Sayyidina Abbas, Nabi enggak bilang, Abbas ente lakukan berjamaah, enggak. Nabi cuma pesan pada dia. Makanya kata ulama, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Cuma bukan berarti enggak boleh, boleh berjamaah. Bahkan kita masyarakat Indonesia kebanyakan melakukan sholat tasbih berjamaah. Bahkan kita di Hadramaut di bulan Ramadan tiap malam hadirin berjamaah salat tasbih. Artinya hadirin hadirat, kalau kita perhatikan ini kan enggak sunah berjamaah, kenapa dilakukan berjamaah? Sebab kalau enggak berjamaah susahnya bukan main mau salatnya. Berat rasanya mau salat tasbih. Tapi kalau bareng-bareng semangat. Bareng-bareng semangat kita berkumpul bersama. Ini bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ketahuilah hadirin contoh lain. Pernah ada satu orang murid datang kepada gurunya, ya Syekh, saya terus terang kalau ziarah ke makam salihin saya bisa lebih khusyuk, lebih enak, apa yang saya mau baca terserah. Kadang saya baca Yasin 41 kali enggak bangun-bangun, kadang saya bisa khatamkan Quran. Tapi kalau sama bareng-bareng ya guru berjamaah, kadang baru kelar satu surah Yasin udah disuruh pindah, ayo bangun-bangun kita rombongan mau jalan. Mau khusyuk sulit, saya mau baca lama jadi enggak bisa karena ikut rombongan. Kira-kira mana yang lebih afdal, ziarah sendiri apa ziarah berjamaah? Sang guru menjawab hadirin, kata sang guru, ya waladi, Nabi pernah bersabda dalam hadis, ma'ul kullatain la yahmil khabath, air dua kulla itu enggak bakal berubah jadi najis begitu kejatuhan najis selagi enggak berubah. Jadi kata gurunya, terus terang ente kalau diumpamakan nih ma'ul kullatain, masalah air dalam kita bersuci hadirin,
Air dua kulla itu adalah ma'ul kathir, yang disampaikan oleh ulama kurang lebih 216 liter lebih, itu ma'ul kulla ten. Sedangkan yang kurang dari dua kulla, yang kurang dari 216 liter. Itu bapak ibu sekalian, dalam hukum fikih, dalam mazhab Syafi'i, air yang kurang dari dua kulla, begitu kejatuhan najis langsung dihukumkan najis walaupun gak berubah. Satu tetes darah aja jatuh masuk ke dalam air yang kurang dari dua kulla, maka semua air tersebut dinyatakan najis, tidak boleh dipakai buat bersuci. Tapi kalau air dua kulla, kejatuhan satu tetes darah, maka tetap air tersebut dinyatakan suci selagi tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau, masih boleh dipakai buat toharoh. Maka ketahuilah, perkumpulan ramai kayak begini nih, ini ibarat ma'ul kullatain. Insyaallah nih hadirin, ini bukan lagi dua kulla nih, ini ratusan kulla kita semuanya nih. Insyaallah semua dosa kita yang hadir semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap nanti di akhirat bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Kita berkumpul di sini bisa menyebutkan nama Rasulullah. Nanti di akhirat kita bisa pandang wajah Rasulullah. Kita bisa masuk surga bersama Rasulullah, dan kita masuk surga bukan di barisan belakangnya Nabi Muhammad, tapi kita berharap di barisan paling depan bersama Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa alih fi shufufil awwalat. Kita masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad, bersama para sahabat Nabi Muhammad, di barisan paling depan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'dhuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad annabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu ta'ala. Sallallahu alaihi. Lakinna hubban fi sarayika ta'ali madihi sabati rabbina wa hadana. وإذن تزدنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه أحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعا.